Ini ada dua kaca, kaca kiri dan kaca kanan. Kaca kanan kita injek nggak pecah, guys. Tapi kalau kaca kiri, auto pecah. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk kita mulai. Pertama, ambil comment block. Kemudian ambil button. Terus buat kaca pakai comment block pada koordinat yang kita inginkan. Misalnya di 141, guys. Ketiknya seperti ini, guys. Tutup. Terus pasang tombol. Terus pencet. Nongol ya kacanya. Nah, sekarang kita ke atas kaca, koordinatnya 151, guys. Jadi koordinat kaca 141, koordinat di atas kaca 151. Sekarang buat comment block seperti ini, guys. Komennya seperti ini. Repeat, unconditional, always active. Tutup, buat lagi comment block di depannya, guys. Tanda panahnya searah ya, guys. Ketiknya seperti ini, guys. Chain, conditional, always active. Tutup, yuk kita cek. Berhasil ya, guys. Nah, untuk tutorial lengkap, cek channel Alsa Honggo ya, guys.